para pemuda pernah bersumpah kepada Indonesia akan bersatu dalam tumpah darah bangsa dan bahasa. Walau zaman terus berlari dan pandemi terus menguji. Dua warga Indonesia yang namun janji akan terus menuntut bukti bahwa pemuda akan menghantarkan bakti, memastikan sumpah pemuda tetap relevan hingga kini. Di mana pandemi menuntut kita untuk mengasah pola pikir yang di ruang lingkup tersendiri untuk Indonesia yang maju dan produktif. Mencetak manusia yang berpikir tentang kevisioneran dalam kemajuan negeri. Indonesia adalah keberagaman yang seharusnya menguatkan satu sama lain. Bersatu dalam keberagaman, bangkit untuk negeri yang hampir tidak bergerak dalam masa pandemi ini. Tumbuh berkembang untuk menunjukkan bahwa kita sebagai generasi muda harus terus berkarya, berinovasi demi kemajuan negeri. Untuk para pemuda Indonesia, mari kita terus bersatu, bangkit, dan tumbuh untuk kemajuan negeri. Hei pemuda pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.